Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Amma ba'du. Sahabat fadilah doa yang dirahmati Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami akan membagikan amalan doa yang telah diijazahkan dari guru kami, yaitu pengajian Al-Fatihah yang berguna untuk pemikat dan penarik lawan jenis. Lalu seperti apa bacaan doa dan tata caranya? Silakan simak terus video ini sampai selesai. Namun sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like, share, dan komen. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan pada teman-teman, kerabat, keluarga Anda di rumah. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe-nya, dan ini saya doakan semoga Anda diberi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun cara pengamalan amalan pengasihan ini dengan menggunakan surat Al-Fatihah adalah amalkan surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali dalam sehari semalam dengan rincian sebagai berikut. Pertama, setelah sholat subuh baca sebanyak 30 kali. Yang kedua, selesai sholat duhur sebanyak 25 kali. Ketiga, selesai sholat asar baca sebanyak 20 kali. Yang keempat, selesai sholat maghrib baca sebanyak 15 kali. Yang terakhir, selesai sholat isya baca sebanyak 10 kali. Tujukan surat ini untuk seseorang yang dikasih dengan menyebut nama lengkapnya dan menyatakan nama orang tuanya, bin atau binti. Sahabat fadilah doa yang dirahmati Allah SWT, silakan untuk mengamalkan doa ini. Saya doakan semoga dikabulkan oleh Allah dan bisa membantu tujuan baik Anda. Namun ingat, jangan digunakan ilmu ini untuk kemaksiatan. Sahabat fadilah doa, demikianlah amalan pengasihan dari surat Al-Fatihah yang dapat kami bagikan untuk sahabat semua. Semoga apa yang menjadi niat ataupun keinginan Anda segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.